welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Eeng Info yang selalu menyajikan kabar-kabar terbaru seputar dunia selebritis. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang belum bergabung, silakan like, comment, share, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Rangga Asof berikan pelukan penuh kerinduan pada Zoo Abbas Jackson. Ini reaksi yang diberikan Zoo Abbas. Rangga Asof memeluk Zoo Abbas Jackson dengan penuh kerinduan setelah mengetahui sebuah fakta mengejutkan. Sinetron Buku Harian Seorang Istri masih terus mengudara setiap harinya. Ceritanya pun semakin membuat penonton naik turun emosinya. Walaupun posisinya sempat tergeser dalam ranking sinetron yang paling banyak ditonton, namun Buku Harian Seorang Istri tidak kehilangan daya tariknya. Memasangkan Zoo Abbas Jackson dan Cinta Brian, sinetron ini sukses membuat baper penonton karena kisah cinta keduanya. Dalam episode terbarunya, Buku Harian Seorang Istri menyajikan jalan cerita yang cukup membuat deg-degan. Terungkap fakta bahwa Rangga Asof yang berperan sebagai Fajar ternyata merupakan kakak kandung Zoo Abbas Jackson. Mengetahui hal tersebut, Rangga kemudian memeluk Zoo Abbas untuk menyalurkan kerinduannya. Namun, sayangnya Zoo Abbas yang belum mengetahui fakta itu tentu saja tidak senang dengan tindakan Rangga Asof. Apalagi Zoo Abbas Jackson berstatus istri Cinta Brian. Rangga pun sudah menjelaskan kepada Zoo Abbas bahwa dirinya tidak perlu khawatir karena itu hanyalah sebuah pelukan kakak kepada adiknya. Namun, Zoo Abbas tetap tidak bisa menerima penjelasan tersebut dan tetap marah kepada Rangga Asof dan menganggap alasan yang diberikan Rangga Asof terlalu mengada-ngada. Akhirnya Rangga Asof pun mengungkapkan fakta bahwa Zoo Abbas Jackson adalah adik kandungnya. Bentah kabar miring, Cinta Brian dan Zoo Abbas buktikan hubungan mereka di luar lokasi syuting Buku Harian Seorang Istri. Hubungan Zoo Abbas dan Cinta Brian belum lama ini ramai dibicarakan oleh publik. Center gosip miring yang menimpa hubungan keduanya dinilai hanya baik saat di depan layar kaca saja. Ternyata fakta lain terungkap, justru diperlihatkan pemeran Nana dan Dewa di sinetron Buku Harian Seorang Istri itu. Terlebih lagi perilaku berbeda Cinta Brian kepada Zoo Abbas sebagai pasangan di sinetron Buku Harian Seorang Istri kerap bikin fans baper. Hal tersebut seperti terekam dalam unggahan akun Instagram fans Nana dan Dewa Buku Harian Seorang Istri @dewana beberapa waktu lalu. Beredar kabar Cinta Brian dan Zoo Abbas tengah menjaga jarak, kini keduanya kembali terekam akrab di depan kamera. Di sisi lain, dalam video yang diunggah Instagram, BHSI update tampak pula Zoo Abbas dan Cinta Brian berjoget bersama. Gini aja udah happy kok, kita mah secuil namun berkesan di hati. Good morning, kata admin pelengkap caption video tersebut. Buku Harian Seorang Istri segera berakhir, Zoo Abbas merasa hancur adu akting bareng Cinta Brian. Belum lama ini Zoo Abbas mengejutkan penggemar gegara curhatan mengenai sinetron Buku Harian Seorang Istri. Zoo merasakan kehancuran usai menjadi lawan main Cinta Brian dalam tayangan itu. Ia mengunggah video di Instagram story pribadinya @ZooAbbasJackson pada Rabu 17 November 2021 lalu. Dalam video itu tampak kebersamaan Zoo dan Cinta ketika membintangi Buku Harian Seorang Istri. Ia kemudian membubuhkan keterangan dalam unggahannya, tak disangka ia merasa banyak kehilangan usai membintangi sinetron yang populer di Indonesia itu. Sudah hampir 1 tahun berada di proyek ini yang pastinya membuat psikis dan mental pun berantakan. Banyak yang harus dipertaruhkan dan banyak kehilangan, tulis Zoo Abbas Jackson.
Zuabas menyampaikan permintaan maaf karena mengunggah video tersebut. Video yang dibagikan ke Instagram Story merupakan kiriman dari para penggemar. Mohon izin dan maaf harus men-share video ini, catatnya. Di akhir tulisannya, ia bak menyiratkan tentang perpisahan dengan sinetron Buku Harian Seorang Istri. Zuabas menekankan bahwa perpisahan tak selamanya diselimuti dengan kesedihan. Jangan bersedih ketika semua berpisah, tapi bersyukur karena pernah ada, tulisnya. Kendati demikian, belum ada konfirmasi mengenai berakhirnya sinetron Buku Harian Seorang Istri. Seperti diketahui, tayangan ini sudah menemani pecinta sinema layar Indonesia ketika hampir 1 tahun lamanya. Kabar kedekatan antara Zuabas Jackson dengan Cinta Brian memang sudah senter di benak netizen. Kedekatan mereka berdua selalu berhasil menyita atensi publik setiap harinya. Ternyata sosok Zuabas memiliki sifat yang buat dirinya disukai banyak orang. Zuabas adalah artis muda yang berusia 18 tahun. Ia kini berperan sebagai sosok Nana dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari di SCTV. Pada sinetron tersebut, Zuabas beradu akting dengan aktor tampan Cinta yang memerankan sebagai Dewa. Zuabas secara pribadi juga dikenal sebagai artis yang humble di sekitar orang-orang. Bukan hanya orang lain, di sekitar Zuabas dibuat luluh oleh sifat baik Zuabas Jackson. Aktor tampan dengan rambut pirang Cinta Brian juga mengakui sifat Zuabas ini membuat dirinya suka dengan aktris kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal ini terungkap ketika keduanya melakukan sesi wawancara yang ditayangkan dalam kanal YouTube Check and Recheck TV beberapa waktu lalu. Up memperhatikan orangnya memperhatikan hal kecil, lugas Cinta Brian. Aktor yang akrab dengan sapaan Cinta ini jelaskan bahwa Zuabas telah memberikan kesan tak perhatian padahal sebenarnya memperhatikan. Memberikan kesan bahwa dia itu gak memperhatikan padahal dia memperhatikan itu yang aku suka. Gak cuma sama aku tapi sama orang lain juga, tandas Cinta Brian. Cinta Brian juga menilai bahwa ada satu hal yang membuat dirinya semakin tertantang untuk membuat Zuabas meleleh. Dan gue ngeliat Zu tuh selalu memberikan bumbu tantangan itu kepada gue. Dia membuat gue untuk gas terus, ucap Cinta sebagaimana dikutip rembangwicara.com dari YouTube SCTV belum lama ini.